What's up Sobat Aizer? Balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velak terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Win. Oke, di episode kali ini gue akan membahas tentang part dari otomotif yang udah gak asing lagi. Ya, apalagi velg dan ban. Nah, beberapa part video ini tuh gue bikin bagi kalian yang benar-benar masih awam banget dan baru banget pengen belajar modifikasi mobil. Nah, bagi kalian yang sudah expert atau mungkin udah tahu, ya coba aja tonton dulu. Siapa tahu ada ilmu-ilmu baru yang bisa kalian dapat. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu deh sekarang. Karena HSR Wheel bakal bagiin 2 set kalau sudah mencapai 50.000 subscriber. Jangan ketinggalan. Pertama-tama gue akan kasih tahu kalian apa aja sih yang ada di dalam velg ini. Velg itu termasuk komponen yang penting banget nih di mobil. Bayangkan kalau misalnya kalian salah pilih velg, itu gimana? Secara velg itu tuh, velg sama ban itu yang menopang mobil kalian. Mobilnya kan berat nih, kalau misalnya kalian salah pilih, waduh, amcong sih pasti. Pertama, yang bisa kalian lihat dari velg itu adalah diameter ringnya. Nah, diameter ring mobil itu macam-macam. Dari ring 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 24. Banyak banget ya. Nah, kalau kalian mau modifikasi mobil, biasakan kalian lihat dulu nih, ukuran standar velg kalian itu berapa. Nah, kalau misalnya di istilah nih otomotif itu ada yang namanya plus 2, yaitu adalah kalian bisa naikin diameter velgnya itu sampai 2 tingkat di atas standarnya. Kalau standarnya 17, berarti kalian bisa naikin sampai 19. Kalau standarnya 15, berarti kalian bisa naikin sampai 17. Tapi apakah kalau di atas itu berarti tidak bisa? Enggak juga, itu masih bisa, tapi harus ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Nanti coba gue jelasin lebih jelas lagi. Poin nomor 2 adalah lebar dari velg tersebut. Nah, lebar velg ini bisa mempengaruhi tampilan pada mobil kalian. Kalau lebarnya terlalu kecil, itu mobil kalian tuh jadi kelihatan lebih cungkring. Selain tampilan, itu juga bisa mempengaruhi kepada handling dan tingkat keamanan kalian berkendara. Kok bisa di? Karena gini, semakin lebar velg kalian, otomatis ban yang akan nempel ke aspal itu akan semakin banyak. Jadi ketahanannya lebih kuat. Jadi lebih seimbang. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk poin yang ketiga, itu biasa kita kenal dengan istilah PCD. Pitch, Circle, Diameter. Nah, apa sih PCD itu? Jadi PCD itu adalah lubang yang ada pada velg tersebut. Kurang lebihnya seperti ini. Coba minta itu dong. Nah ya, payah nih kameramen gua, bukan disiapin. Coba, bentar. Nah, ini dia. Ini adalah hasil keisengan gua dan tim HSR kemarin. Nah, ini adalah PCD. Lobang-lobang ini yang kita sebut dengan PCD. Setiap mobil itu biasanya lobang PCD-nya itu ada yang 4, ada yang 5, dan ada yang 6. Biasanya kalau untuk mobil-mobil city car dari Jepang itu lobangnya 4. Ada yang 400 dan 414. Nah, biasanya kalau untuk mobil-mobil yang udah kayak MPV gitu, kayak sebenarnya ada sih kayak R3, itu dia lobangnya 5. Nah, kalau untuk mobil yang lebih gede nih, SUV, contohnya kayak Pajero, Fortuner, terus apa lagi sih? Ford Ranger dan segala macam, itu dia lobangnya 6. Nah, jadi PCD ini banyak banget nih. Coba deh sekarang kalian lihat mobil kalian lobangnya ada berapa? Coba jawab di kolom komentar. Jangan lupa kasih tahu mobilnya apa. Part selanjutnya adalah ET atau yang biasa dikenal dengan istilah offset. ET atau offset ini kalau dari kata Mbak Google itu adalah nilai dari gimana? Gak ngerti kan? Oke, jadi simpelnya gini nih. Misalnya ini mobil kalian ya. Ini misalnya mobil kalian dan di sini ada rodanya. Kalau misalnya offsetnya itu dibikin minus, otomatis posisi velg akan lebih keluar dari mobil. Nih, jadi jadi gini ya. Nih, ini ban ya, ini ban nih. Ini mobil. Kalau offsetnya minus, itu jadi akan lebih keluar. Ya, tapi kalau offsetnya lebih banyak ke positif, misalnya kayak 45, itu kemungkinan kalau misalnya mobilnya nggak support, dia bisa lebih masuk ke dalam. Jadi velgnya ada di dalam spakbor mobil. Nah, kalau untuk modifikasi yang paling enak itu kalau menurut gua,
ban depan itu dia harus rata sama body. Nih, kalau untuk bagian belakang agak-agak keluar sedikit masih oke lah, gak apa-apa banget. Lalu kemudian ada yang kita sebut dengan nama centerboard. Fungsi dari centerboard ini adalah untuk menahan velg agar tetap diam pada posisi di mana seharusnya dia diam, supaya dia nggak ogleng, nggak geter-geter. Nah, di centerboard ini juga di mana tempat kita untuk menaruh centering atau hub center supaya menjaga velg ini menjadi lebih padat. Jadi benar-benar padat banget, nggak ada rongga yang tersisa. Karena kalau ada rongga yang tersisa, ketika mobil lagi kencang itu bannya akan geter. Makanya guys, kalau kalian udah ganti velg aftermarket, pastikan kalian gunakan centering pada mobil kalian supaya menjaga semuanya jadi lebih. Selanjutnya, di luar daripada velg, kalian juga harus mengerti bagaimana cara membaca ban. Cara membaca kode ban itu sangat sebenarnya gampang-gampang banget sih. Yang pertama, itu biasanya ada beberapa digit yang nempel di ban. Contohnya, ada 185/70-14. Nah, 185 ini adalah tapak lebar dari bannya. Lalu, 70 itu adalah rasio ketebalan dari ban. Semakin kecil ukurannya, contohnya itu sampai 35. 35 itu tipis banget. Itu bikin kalian di mobil itu jadi lebih gak nyaman. Semakin tebal rasio bannya, itu akan membuat bantingan mobil menjadi lebih empuk. Dan juga selain membuat mobil jadi lebih empuk, guna dari ban ini yang tebal itu adalah untuk melindungi dan memperkuat daya tahan velg. Jadi kalau misalnya kalian pilih ban, jangan pilih ban yang terlalu tipis. Kecuali kalau kalian sudah mau main ke sektor modifikasi yang lebih ekstrim, atau untuk kontes, untuk car show, atau segala macam, monggo silahkan. Nah, persentasenya ini kayak contohnya tadi ya, 185/70. Berarti 70 ini tuh maksudnya persentase dari si tapak lebar dari si ban. Jadi 70% dari 185-nya ini. Nah, abis itu ada juga di ujung terakhir 185/70-14 atau R14. R ini artinya radial. Radial berarti ban ini ban radial, karena kan ban juga sebenarnya macam-macam. Tapi kalau untuk umumnya di Indonesia itu kita pakainya radial. Jadi R14. 14 ini menandakan bahwa velg yang digunakan itu adalah diameter ring 14. Gampang banget kan bacanya? Nah, kalau misalnya ban kalian itu sekarang ukurannya 185/65-16 misalnya. Terus kalian pengen upsize nih ukurannya supaya jadi lebih tapak lebar nih, supaya lebih banyak nih yang nempel di aspal, lebih kelihatan ngotak gitu ya kan. Kalian bisa naikin satu size atau dua size ke atas. Dari 185/65 kalian bisa naik ke 195/65 dan bisa naik ke 205/55-16. Ya sebenarnya kalau misalnya mau aman sih banyak banget sih pilihan-pilihan yang kayak misalnya kalian standarnya kalian udah pakai 185/70-14 terus kalian mau naik ke ring 15. Gampang banget, tinggal naikin aja tapaknya, kita naikin 10, 195 si persentasenya kita turunin dikit. Jadi 195/65 atau 195/60-16. Kurang lebih sih seperti itu. Gimana? Mudah dipahami? Oke, Heiser, gue rasa video tadi sudah cukup informatif dan mudah kalian pahami. Tapi kalau misalnya memang, aduh kayaknya masih agak beribet gue ngasih taunya, atau mungkin kalian masih kurang jelas, kalian bisa tanya aja di kolom komentar atau bisa chat kami di sosial medianya. Ada di... Gimana ya? Di sini kayaknya. Ya, TKB Group sama Heiser Wheel. Atau bisa di kolom komentar boleh juga, gak apa-apa. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang kita berikan berguna lah bagi kalian semua. Kalau misalnya ada kurang atau misalnya ada yang salah, silakan feel free untuk diralat di kolom komentar. Gue Aldi Rais undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.